Asisnya terus bertambah banyak, akhirnya yang di sisi timur dan mungkin lagi, akhirnya kami kontrak di dua tempat saja. Asis ya, mudah-mudahan dengan beri kemari bisa memberi masukan kepada pemerintah dan kebijakan. Nah, kalau terkait langsung dengan ilmu tanah, sebenarnya di Pak Adawa itu kita ada melakukan program namanya pertimbangan jenis pertanahan. Pertimbangan jenis pertanahan di sana salah satu bahan analisanya adalah kemampuan tanah. Jadi orang rencana penggunaan untuk apa, penggunaan tanahnya seperti apa. Tapi tentu saja karena kita di sini tidak merasa penggunaan tanah itu termasuk di situ, nanti ada kemampuan tanahnya juga ya. Tapi ya sangat akal lah teman-teman. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan dua dan pengukuran dan rohnya Pak Polo, nanti mungkin Pak Polo bisa sedikit jelaskan ya terkait kemampuan tanah. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Sebenarnya sama-sama punya kesamaan. Kita dari jurusan ilmu tanah. Dari sini adalah bagian tanah nasional. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwa saya membawa rombongan dari jurusan tanah Universitas Pembangunan Nasional yang sering disebut dengan UPN Veteran Jakarta. Kebetulan saya sesuai lama dan dikelak oleh teman-teman ini diberi amanah untuk dituakan di jurusan pertanahan. Kemudian samping sebelah saya ini Bapak Profesor Muhammad Propolis. Beliau adalah koordinator magister ilmu tanah di UPN jurusan ilmu tanah. Kemudian sampingnya adalah Bapak Dr. Eko Amiyaji Juyanto. Beliau adalah koordinator program studi ilmu tanah di S1. Kemudian sampingnya adalah Bapak Insinyur Didi Saidi MSI dan yang perusahaan batu-batu adalah Bapak Dr. Misri Ruslan Afani ya, yang sampingnya adalah Ibu Dr. Sani Firgalabi. Beliau kebetulan diberi amanah sebagai wakil dekan dua di Fakultas Pertanian. Jadi mereka yang bisa membawa kita, tapi mereka yang menuntut untuk yang jalan-jalan petani. Dan sampingnya Ibu Dr. Hadisworo Wijaya Rake, Wirati MPI. Sebenarnya adalah senior kita, walaupun senior, tapi beliau masih muda terus karena namanya Pak Joko. Jadi Dr. Joko Mulyanto sebenarnya adalah Bapak Profesor Ali Munawah. Sebenarnya adalah Ibu Septi MSC. Sebenarnya adalah Bapak Agus Widodo SPMB. Yang paling ujung adalah Ibu Insinyur Diah Ardiwati MP. Kemudian belakang adalah Bapak Rifan MS.
dia sebenarnya Ibu Tiara MSC, yang terakhir adalah Ibu Mawar MSC, MSC ya. Nggak bisa, karena nggak ada LP2B-nya. Cuman